Awas, awas, halo guys, selamat pagi guys. Kembali lagi di channel gue di Edo Sujono. Gue hari ini mau sunmori lagi guys. Jadi hari ini gue sunmori dengan namanya Harley Davidson. Ini HD48 1200cc, mesinnya V-twin. Ya sama lah ya kayak Harley-Harley putih biasa, tapi ini benar-benar warna langka karena warnanya orange guys. Kenapa? Breeder kit semua udah diganti. Jadi ini udah kata orangnya ini udah stage 1. Jadi udah diganti performanya, udah pakai Screaming Eagle, udah pakai Vance Hines, dan udah ganti pakai kabel coilnya udah diganti tuh. Tuh udah pakai kabel coilnya udah diganti semua pakai yang race. Sama ininya lampu udah diganti pakai Daymaker. So ini motor bakalan enak banget. Sore ngeblar-ngeblar, bangku juga udah diganti. Nah, kita coba lihat hari ini kita sunmornya aman nggak? Nah, hari ini yang spesial karena hari ini adalah first gathering dari DNC Car Club. Jadi yang klub mobil yang terkenal dengan supercar. Nah, dia lagi bikin divisi superbike dan kita akan meramaikan acara DNC bersama Harley Davidson dan juga motor-motor lainnya. Jadi ada Kohar juga, ada Asyang dan lain-lain. Oke guys, terus tonton video ini, subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka, karena kita akan fun, kita akan happy hari ini, no drama, mudah-mudahan nggak ada yang kena tilang juga. Oke, yang penting kita senang-senang, kita bisa pulang, kita bisa pergi senang-senang, pulang senang-senang juga, nggak ada kecelakaan, nggak ada crash, nggak ada apapun. Oke guys, lanjut. Yes, kita siap sunmori ini sama Koko Asyang yang viral yang lagi di mana-mana. Udah ganti knalpot ya? Woi, Batman. Ini kena berapa pasal nih hari ini? Kena berapa pasal nih? Aman punya ya. Baik-baik aja. Ya udah, penting 3 pasal ya, siap-siap lah. Oke, okay, yuk siap mulai. Oke, okay, hari ini naik motor blar-blar. Sudah sesuai umurnya, koyak terus lah gitu. Dasar. Eh, si Kevin juga masih muda, Kevin. Kenapa? Kevin juga masih muda. Oke guys, kita lewat sungai itu ya. Oke guys. Wih, sunmori utama kali gue naik Harley. Motornya paling gua nggak pernah suka akhirnya, mau nggak mau. Wih, seru juga ini Harley ya, remnya pakem juga Vin, remnya oke lah, makin lama makin ngeblong, nggak bener ini, nggak beres ini. Ini motor yang nggak bisa ugal-ugalan nih gua. Eh, bang. Kita kenapa lewat sini kok? Nah, lewat Sudirman, kita sama benar aja. Kita lewat jalan panjang, lurus terus sampai yang pinggir tol itu belok kiri kan, langsung antar tarik ke Mobilet. Kita nggak mau lewat Monas. Nanti kalau udah kenalan baru ke Monas, kalau udah datang. Ya kalau begini mas, soalnya apa? Wah, Batman. Kita lihat deh berapa pasal dia Batman hari ini. Dengan suara mesinnya guys. Sekarang ya Bim? Ya, kami bawa jembal. Jangan bawa.
Aduh, anjir. Gila, karena lobang rasanya sampai biji bergetar. Oke, Ngap, kita menuju ke arah mana, Ngap, hari ini? Rute kita gimana, Ngap, hari? Kita uji nyali hari ini, belok kiri ya. Rute kita ke sini kan? Kevin. Gue tunggu ya. Gak apa-apa, gue tau jalan kok. Gue tungguin Kevin ya. Inilah deritanya anak Harley. Sesama anak Harley harus saling menunggu. Ini udah 24 kilo nih. Waktu bermain kita tinggal 50 kilo lagi mesti isi bensin nih. Waduh, gue cuma dikasih uang jajan sama bini gue, cuma cepeceng loh, mau makan loh. Cuma dikasih duit 100.000 loh, gue loh, cuma bisa isi bensin sekali loh. Depan ada teman kita, Bin. Teman kita, Bin. Wih, mantap. Teman kita, Bin, itu Bin. Yang custom ya, itu Harley bukan mesinnya. Bukan Harley ya. Gila sih, stangnya tinggi banget loh, gila, ketek gua berasa udah mulai masuk angin sekarang. Masa gua ngekop sih, ngekop ketek. Mantap guys, so kita mau ke Kemang Village, mau ketemu Om Gopur. Om Gopur ya bawahnya kenceng lagi, makin ketinggalan lagi aja gua. Can you speak Javanese? Lu ngerti gak deh? Hah? Ngerti gak? Lu ngerti gak? Come on, kita let's go. Oke, kita gas. Lanjut, dari peak ke peak. Kita hari ini touring, oke, peak ke peak. Kita sensi Monas, Merdeka Timur, Merdeka Barat, terus ke Patimura, muter dua kali. Jangan lupa selfie sama Pas Pampres. Mau jadi apa coba Sun Mori begini? Ya. Tapi emang kalau nggak biasa sih lurus. Wah, si Abe tuh. Woi, Abe, Be, ngapain Be? Mau miring tadi. Wah, lu udah mau mempraktekkan apa yang 2 minggu lalu terjadi lu. Baru ngomongin, Abe udah mau out lagi. Awas, 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 awas. Deg-degan coy, deg-degan coy, gua ngerembes Senin Kemis ini. konten jatuh copot. Ayo Be, masuk Be. Ayo. Jatah Be gua tikung dari dalam lo Be. Hah? Jatah Be gua tikung dari dalam lo. Mobilnya dong depan ada Harley. Nah, kita nggak masuk nih. Mau masuk nggak? Masuk nggak? Nggak. Wih, kosong loh. Iya, motor nggak ada sama sekali loh. Ini mah diusir ya. Eh, gila nih, mobil namanya kencang amat nih. Wah, si guys. Trailer, motor kelas kali ya. Oh iya, Wrangler. Mana nih? Mana? Lurus ya? Harley tuh kayak begini, nggak boleh kebot-kebot, santai, kalem.
kanan dikit gue hard ketinggalan belakang jauh. Anjay, gue hari ini merasakan apa yang hari ini rasakan, ketinggalan coy. Gila. Ini motor custom aja berarti jalan nih. Asapnya gila, bakar sate depan. Indonesia. Sedih ya ketinggalan begini ya. Udah berusaha semaksimal mungkin loh, tetapi ketinggalan. Ini harinya jadi Mama gila. Namanya ya Mama, gila. Kalau ada berusaha kita masuk lagi kita. Apa nenek? Gila, parah banget ya. Anjir, lihatnya. Itu mana kita? Itu mana kita? Oh no. Itu benar-benar sampai dia nggak ngerem nggak apa lo, mamanya lo. Gila ya, pasan aja angka kecelakaan tinggi tuh, begitu tuh. Itu kalau kencengan dikit aja udah cium itu. Itu kalau nyium juga mamanya langsung jalan aja. Iya, kita motor gituan ya. Kagak ada rasa bersalah lagi, jalan aja coy. Kaget semuanya, gue kaget. Oke, kita menuju Luminos. Luminosnya mana ya? Sini, kita sini ya, lurus ya? Situ ya? Ya, sini boleh. Kita dari masuk dari Pancoran berarti. Oh, situ bisa juga ya? Oh, ya tadi itu aja gua. Nah, ini Luminos. Lebih dekat sini ya? Oh, itu pada datang. Itu pada sampai ya? Oh, kita yang ketinggalan, coy. Kita yang ketinggalan ya? Tapi kita dapat konten, tenang. Iya, tenang. Kita ketinggalan ya, jalurnya sama, tapi kita ketinggalan. That's it. Oh my god. Nah, gue cuma situ aja lah. Iya, situ aja kan. Kita
gila. What's up, man? My God. Mantap, mantap, ramai banget. Wih, Oki. Epon, mana bro, apa kabar? Gila, kenceng banget ya? Luar pada kenceng-kenceng. Luar pada kenceng-kenceng, gue ditinggal. Berarti gak tau siapa naik Harley kok. Lu tau, gue sampe bergetar-getar begini gue. Bisa lari berapa itu kok? Cepet. Eh? Cepet. Gue gak bisa. Gak bisa. Meduk, ntar. Beijing gak nyampe? Gak nyampe, goyang-goyang semuanya tuh motor. Aja, gila, kita udah sampai guys di DNC Gathering Big Bike yang pertama kali di Peak kita di belakang Luminos. Oke, guys. Lanjut kita ngobrol-ngobrol dulu santai. Maupun ketinggalan tapi happy. Oke, guys. A few moments later. Oke, guys. Berakhir juga acara gathering DNC Big Bike yang pertama. Hari ini gue naik Harley Davidson 48 Pro. Tapi gak bisa kebut guys. Jadi gue ketinggalan tadi dari arah RCTI langsung hilang. Gila kenceng banget mereka. Gue baru ngerasain kenapa anak Harley itu sering ketinggalan. Ya ini kayak gue ke tadi. Padahal gue biasanya gak pernah ketinggalan loh. Gila, baru kali ini gue berasa ketinggalan. Dan gue gak bisa ngubur sama sekali. Gila. Emang kalau tadi gue sendiri mungkin masih bisa ya ngobrol ya, karena gue gak usah mikirin yang belakang. Cuman kalau mesti mikirin Harley juga yang belakang, pasti ketinggalan. So, yang penting kita having fun. Udah 2 minggu kita gak ketangkep, bagus lah, bersyukur lah. Karena sebenarnya gini guys, kita anak motor bukan kriminal loh. Ya kan, kita anak motor tuh bukannya tujuannya mau merusak, bukan tujuannya mau mencuri, atau bukan tujuannya mau ngerampok. Ya kan, kita kan mau having fun, seminggu sekali ketemu teman-teman kayak tadi ketawa-tawa dan seperti itu. Dan itu menurut gua yang emang sebenarnya ya dikasih bebas lah gitu. Kalau dikasih bebas dengan artinya ya harus santuy lah ya, jangan terlalu galugalan. Itu sih gua lebih setuju gitu, daripada kayaknya sehari sebelumnya ditakut-takutin, wah kita besok turmorinya ke Peak aja yuk ngap atau apa gitu kan, bikin kita panik atau segala macam, udah kayak kita kriminal aja gitu rasanya. Just saying. Tapi gue sebagai penghobi motor, gue merasa agak keganggu gitu. Oke lah guys, tetap aja ya, think positif dan jangan gentar. Kalau emang gak ada salah, pastikan aja motor-motor kalian bersurat, pastikan juga lengkap. Kenapotnya juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan kita akan ketemu lagi setiap minggunya dengan aman, tentram, nyaman, dan damai. Hey! Oke, guys, thank you for watching. God bless. Happy Sunmori buat teman-teman yang lain. Gue dari Edo Sujono, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share pastinya. Oke, thank you guys. Bye-bye.